maksud kamu? Aku gak ngerti. Ini saatnya kamu membongkar rahasia. Kamu telah mencuri anakku. Jangan, aku gak tahu apa-apa. Dan kamu telah menyembunyikan dan merahasiakan anakku. Enggak. Jangan, jangan. Tidak, tidak. Aku mimpi itu lagi. Bu, ntar pulangnya agak cepet ya. Ibu gak bisa pulang cepet, nak. Tapi ibu gak lupa kok kalau hari ini ulang tahun kamu. Nanti malam kita rayain, kan? Bu, aku boleh gak minta sesuatu? Satu aja sama ibu. Memang kamu maunya apa? Kamu mau baju, sepatu, atau jam tangan baru? Aku mau minta ucapan ulang tahun dari ayah. Kenapa? Apa susahnya sih, Bu? Cuma telepon doang. Ibu gak punya nomor HP ayah kamu, nak. Bohong! Aku tahu supaya aku gak bisa komunikasi kan sama ayah. Maafin ibu, nak. Ibu jahat! Maafin ibu, nak. Perceraian ini pasti membuat kamu sakit hati. Tapi semua ini gak bisa dihindarkan. Jadi karena kalian bercerai, makanya Della jadi ngambek, iya? Iya, Bu. Dia itu protes, kenapa kami cerai, Bu? Saja pikirin, anak-anak biasa begitu. Nanti juga kalau dia sudah dewasa juga dia akan tahu sendiri. Ya? Maaf, Bu. Ini kenapa saya siapin makanannya untuk dua orang ya, Bu? Ibu makan sama anak ibu. Hadirin. Anak ibu? Kan ibu tinggal di rumah ini sendiri, Bu. Permisi kalau gitu, Bu. Ya, ayo, Airin. Makan dong. Ibu senang bisa makan bareng lagi sama kamu. Ibu kangen. Udah lama gak makan bareng kayak gini. Kalau kamu pulang, kita makan bareng lagi sama-sama kemana-mana. Ya? Halah! Bukannya selama ini Mama benci sama Airin. Mama gak benci sama kamu, sayang. Mama gak benci. Bohong. Kalau Mama sayang sama Airin, Mama pasti merestui hubunganku dengan Mas Dino, Ma. Iya, nah, tapi Ibu menyesal. Ibu menyesal melakukan hal itu. Kalau sekarang kamu pulang, Ibu akan izinkan kalian. Ibu akan merestui kalian. Enggak. Kamu pulanglah, di mana kamu sekarang? Semuanya udah terlambat. Aku benci sama Mama. Mama kangen sama kamu. Mama sayang sama kamu, nak. Mama sayang sama kamu, nak. Aku udah gak percaya lagi sama Mama. Astagfirullahaladzim. Kamu orang baru ya?
kayak ada suara orang. Siapa? Gak ada siapa-siapa. Pendengaranku aja kali ini, ah. Tolongin aku. Suara apa ya? Ih, rumah ini angker. Loh, rasanya pernah ketemu sama orang yang ada di foto ini. Gambar perempuan itu siapa ya? Mbak, tolong saya, Mbak. Hei, gak ada siapa-siapa. Astaga, ini apa sih? Selalu berantakan biarpun sudah dirapikan juga. Aduh, aduh. Padahal udah diberesin terus. Bermasalah dengan anak itu biasa, tapi semakin kita marah,
muncul dalam pikiran kita. Iya, Bu. Pagi, Nek. Pagi. Airin. Nek, aku Frisly. Frisly. Iya, Nek. Aku bawa titipan makanan dari Nenek. Wah, Nenekmu itu memang sahabat Nenek yang paling berarti ya. Terima kasih ya. Sama-sama, Nek. Iya, ini harus menggunakan Nek Frisly. Frisly ini gantinya Bi Rusti. Iya, halo Bi Frisly. Ada gempa bumi. Gempa bumi di mana? Di sini mau ada gempa bumi? Aku juga nggak tahu, Nek. Bi, ini firasat buruk. Lebih baik setelah ini, Bibi hati-hati ya. Iya, Mbak Frisly. Terima kasih. Mudah-mudahan Della belum tidur. Aku sengaja beliin kue ulang tahun kesukaannya. Semoga dia suka. Happy birthday, Della. Happy birthday, Della. Happy birthday, happy birthday. Mau ucapan dari ibu. Aku maunya dari ayah. Della? Kenapa? Ibu marah sama aku. Seharusnya aku yang marah sama ibu. Karena ibu udah misahin aku sama ayah. Della, ibu itu gak tahu alamat rumah ayah kamu. Della, percaya ibu. Ibu egois. Ibu selalu mikirin diri sendiri. Ibu karir. Kenapa ibu nampar aku? Kenapa? Maafin ibu. Kenapa? Keluar! Sekarang keluar, aku gak mau. Nah, buka pintunya, nah. Ibu gak sengaja, nah. Ibu gak maksud. Udah sana, pergi! Maafin ibu, Della. Ibu tahu kamu sangat menderita dengan perceraian ini. Tapi ini semua bukan kemauan ibu, nak. Jangan bilang ibu egois. Itu membuat hati ibu sangat sakit. Kamu gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hari ini, genap 15 tahun dia menghilang. Airin anakku. Nenek pasti kangen banget ya sama Tante Airin. Sangat, sangat. Ya, putri dia putriku satu-satunya. Mbak dia, Nenek sebatang kara, gak punya siapa-siapa lagi. Maaf, Nek. Kalau boleh tahu, kenapa Tante Airin ninggalin Nenek? Itu salah Nenek. Nenek yang salah, nah, Nenek salah. Dulu itu Nenek tidak menginginkan hubungannya dengan pacar dan Nino itu. Berkali-kali mereka minta izin, minta restu, tapi Nenek menolak. Nah, itu. Nenek gak nyangka. Gak nyangka kalau dia memilih pergi kabur sama pacarnya itu, tinggalin Nenek sendirian. Nenek menyesal banget. Kalau tahu bakal begini, Nenek mendingan ngalah aja dulu. Asalkan dia tetap di sini. Maafin saya, Irin. Nenek menyesal. Nenek menyesal. Menyesal, Irin. Maafin Mama, nak. Maafin Mama.
Tante Airin ada di mana. Leslie, apa yang kamu lihat, nak? Maaf, Nek. Tapi yang aku lihat, Tante Airin udah meninggal. Nggak mungkin. Dia masih hidup. Nggak mungkin. Nek. Ngerti perasaan Nenek. Tapi itu yang ada di penglihatanku, Nek. Tante Airin lagi jalan sendiri dan dia sedih. Terus ada dua laki-laki sangar ngebawa Tante Airin ke semak-semak dan ada laki-laki membawa sesuatu seperti bayi. Airinnya di mana? Aku nggak tahu, Nek. Aku cuma ngelihat sebatas itu aja. Masih hidup. Airinnya di mana? Itu yang penting, Nek. Airin masih hidup. Nenek yakin di mana dia, Airin. Kalau memang aku belum ketemu ayah, aku merasa hidup ini bosan. Ya Allah, ampunilah Dela anakku, ya Allah. Sayangilah dia. Dia hanya belum tahu rahasia apa di balik semua yang terjadi ini. Kalau aku belum menemukan ayah,
terpaksa. Maafkan aku, Ibu. Aku ingin mati. Akhirnya aku bisa sampai juga di kota ini. Semoga aku bisa menemukan alamatnya ayah. Kalau Ibu lihat KTP itu, Ibu pasti tahu aku mencari ayah ke sini. Biarin aja, aku memang sengaja. Bu, permisi. Bu, Ibu tahu nggak alamat ini? Oh, itu bangun tapan ya? Di sana, Dok. Oh ya, terima kasih ya, Bu. Kira-kira 1 kilometer.
usah Bu, ngerepotin. Tapi bener gak apa-apa? Bener. Ya udah kalau gitu kamu hati-hati ya. Iya, terima kasih Bu. Perasaanku kok gak enak ya sama anak itu. Aku jadi khawatir, takut terjadi apa-apa sama dia. Sakit ya, Pak? Pak, obatnya sudah diminum. Tak tinggal dulu ya, Bu. Pak, misi numpang tanya. Rumahnya Pak Adi di mana ya? Sana. Terima kasih ya, Pak. Dibagi semuanya ya, Bu. Iya. Ada, Bu, dibawa airnya? Iya. Hati-hati ya, Bu. Dibagikan semua ya. Iya. Masih, Pak. Bisa, Pak. Itu Pak Adi. Pak Adi! Pak Adi! Ono apa, Bu Lasmi? Ini loh, tadi ada anak perempuan yang nyariin sampean. Katanya dia anak sampean. Sekarang di mana dia? Ya udah kesana ke rumah kamu. Ya udah disamperin sana cepetan. Terima kasih, Bu. Iya, iya. Semoga aja ya di rumah. Saya dari saya. Jadi ini punya saya. Punya ibu yang mana? Ibu yang itu. Ibu punya saya. Jangan. Saya mau tunggu istri saya. Tunggu. Tunggulah situ. Punya saya. Ini punya saya. Ini punya saya. Saya mau ke rumah sakit, Bu. Iya, tolong, Pak. Terima kasih ya, Pak, sudah membantu saya. Syukur alhamdulillah. Kamu tidak apa-apa. Sebenarnya kamu mau ke mana? Saya mau ke rumahnya Pak Hadi. Pak Hadi Bambang. Itu ayah saya. Oh, kamu anaknya Pak Hadi. Pak Hadi itu orang dermawan di sini. Orang terpandang di sini. Kalau gitu kita ke rumahnya aja, saya tahu kok. Oh nggak usah Pak, terima kasih. Jadi ngerepotin. Saya nggak ngerepotin kamu. Daripada kamu nyasar, lebih baik saya antar ke sana. Oh nggak usah Pak, saya bisa sendiri kok. Ayo, ayo. Oke, terima kasih ya Pak. Iya. Siapa? Aku Della, aku mau nyari Pak Hadi. Iya, saya Hadi. Ayah? Della. Ayah, aku kangen banget sama ayah. Kangen sama kamu. Kamu sama siapa kesini? Aku kesini sendiri ya. Della, maafin ayah ya. Jadi begini nih, tadi malam aku kumpul sama teman-teman biasa lah, minum banyak banget kan. Terus tepar tuh gempa. Waduh, ada lemari kan, kamu tahu kan tempatku ada lemari di situ. Kejedot aku, bus gitu kan. Kepala aku kan. Iya. Kamu tuh benar-benar ya. Eh, ngapain kalian? Mas Adi,
kayak begini kalian selingkuh. Mas, tenang mas. Saya bisa jelasin ini semuanya mas. Iya mas, aku bisa jelasin mas. Kamu diam. Mas, saya bisa jelasin apa? Semuanya, mas. Jelasin apa? Mas, diam. Mas, saya bisa jelasin ini semuanya mas. Keluar. Mas, keluar. Mas. Laki-laki gak tahu diri. Kau main kasar ya? Cukup. Saya pikir takut saya. Saya pikir kalian takut. Minggir, kamu minggir. Jangan bercanda. Minggir, saya selingkuh sama bini gue. Minggir, sini. Minggir, kamu. Kamu awas. Cukup. Minggir, kamu. Mas, cukup. Mas. Mas, udah mas. Mungkin kamu pergi deh mas sekarang. Awas. Ini selesain. Cukup. Awas kamu. Ngapain kamu belain dia? Kenapa? Hah? Ini benar yang orang-orang bilang selama ini. Kamu selingkuh sama orang itu. Iya. Kenapa? Kenapa? Ya aku emang ada hubungan sama Mas Agus. Lain kan udah lama aku udah cerai sama kamu. Jaga mulut kamu ya. Hei, aku itu udah gak betah hidup sama laki-laki kayak kamu ya. Aku tuh mau hidup normal. Punya anak, punya momongan. Ya pasti aku gak bisa dapetin dari laki-laki mandul kayak kamu. Apa? Ayah mandul? Gak mungkin. Ini gak mungkin. Tante, tolong jelasin ke Dela. Apa benar ayah mandul? Dan sebenarnya aku anak siapa, Tante? Oh, jadi ini Dela, anaknya Rusmini. Ya mana aku tahu kamu itu anak siapa? Ya, mungkin kamu anak hasil dari perselingkuhan ibu kamu sama laki-laki lain. Karena bapak kamu itu mandul. Kamu diam dulu. Kamu diam dulu! Dela. Ayah bisa jelasin semuanya. Udah ayah pembohong. Dela, Dela, Dela. Tunggu, kita belum selesai bicara ya. Mau bicara apa? Oh kurang jelas omongan aku yang tadi. Aku minta kamu ceraiin aku. Oke, oke. Bagus kalau gitu. Setelah kita bercerai, kita bagi harta gono gini. Aku minta rumah ini dan ruko yang ada di pasar. Gampang kan? Bisa-bisanya ya, kamu ngomong seperti itu. Setelah semua yang kamu lakukan tadi, kamu tahu, semua harta aku, rumah, kendaraan, toko, semua itu atas nama orang tuaku. Harta gono gini itu bisa diperoleh selama pernikahan berjalan. Oh, kalau gitu, aku akan tuntut kamu di pengadilan. Oh, silakan, silakan kamu tuntut. Karena kamu gak akan pernah bisa menang, kamu salah. Mas, aku ini istri kamu. Mantan istri, saat ini juga aku ceraiin kamu. Dela! Lihat aja kamu mas, aku pasti bahkan bisa ngambil harta kamu. Ibu benar-benar jahat, ternyata ibu pernah selingkuh, mengkhianati cinta ayah. Sama ayah, tapi
aku tahu kamu bukan ayahku. Apakah aku masih berhak untuk menyayangi ayah? Sudah salah sangka sama ibu.
jangan-jangan ini firasat. Firasat apa? Apa yang terjadi dengan ibu? Della, gak usah dipikirin. Kita berdoa aja. Semoga ibu kamu baik-baik aja di Jakarta. Allah, ibu. Nanti, sehabis kita menjenguk makam ibu kandung kamu, ayah akan antar kamu ke Jakarta. Ya, ayo. Ya kamu cari dong caranya, kamu bisa kan? Siapa itu? Astaga, itu Rusmi, mantan istrinya Mas Hadi. Dia kesini pasti nyariin anaknya, aku harus usir dia mas. Silakan. Kamu kesini pasti cari anak kamu kan? Si Della? Della ada? Iya, dia ada di dalam. Dia lagi istirahat. Kalau gitu kita masuk aja yuk. Silakan masuk. Hati-hati, nggak apa-apa kok. Ya. Jadikan kamu alat agar Mas Hadi menyerahkan rumah dan rukonya kepadaku. Della, sebaiknya kita istirahat dulu karena untuk menuju ke kuburan ibu kamu itu kita banyak melewati jembatan dan saya dengar banyak jembatan yang ambruk. Jadi besok pagi kita lanjutkan perjalanan kita. Tunggu terang. Sekarang kita istirahat di rumah teman ayah di sana. Oke. Ready, kan? Hei. Hei. Bangun. Bangun. Aku kenapa ada di sini? Jangan berisik, kamu. Kalau kamu berisik, aku gak segan-segan habisin nyawa kamu. Pergi! Kenapa aku ada di sini? Kenapa kalian harus mencekap aku? Karena Mas Hani ingin mencarikan aku. Dan dia tidak mau menyerahkan rumah dan rukunya buat aku. Percuma kamu memakai aku untuk memaksa Mas Hadi.
Dia lebih suka lihat aku daripada kehilangan hartanya. Siapa bilang? Dia masih mencintai kamu. Dan dia pasti tidak ingin melihat kamu terluka sedikit pun. Apa? Mas Hadi masih mencintai aku? Iya. Sampai detik ini, dia masih memikirkan kamu. Sedangkan aku, dia gak pernah mencintai aku. Dia menikah dengan aku itu karena dipaksa sama orang tuanya. Udah. Kita pergi dari tempat ini. Ingat, jangan macam-macam. Mimpi Irene lagi.
apa-apa, Nek. Airin. Nenek ketemu dia, mimpi ketemu dia. Dia ada di satu tempat. Bangun tapan. Jogja, Yogyakarta. Iya. Kok bisa sih, Nek, Tante Airin ada di sana? Enggak tahu, Frisi, enggak tahu. Tapi yang jelas itu petunjuknya di situ. Nenek yakin sekali ada. Dia minta dijemput sama nenek. Ayo, Frisi, temani nenek ke sana, yuk. Ayo, Nek. Bob, kamu tahu sesuatu? Pergi dari sini, ha? Enggak usah ikutin aku, ngerti kamu? Mas, terus gimana dengan hidup aku, Mas? Dan gimana dengan nasib bayi ini? Itu bukan urusanku lagi, ya. Mending kamu balik lagi ke rumah orang tua kamu. Dan ingat, enggak usah cari aku lagi. Paham kamu? Mas. Mau apa lagi? Mau kamu aku bunuh? Mau aku bunuh kamu sekarang? Enggak. Mas. Pergi kamu. Mas, kamu tega, Mas. Mas! Mama, maafin aku, Ma. Ternyata apa yang Mama bilang itu benar. Mas Nina tidak akan pernah bertanggung jawab akan perbuatannya. Aku ingin pulang, Ma. Tapi apa Mama masih mau menerima aku lagi? Apa yang kamu lihat, Risa? Nek, aku ngelihat Tante Airin menyesal karena tahu pacarnya nggak mau tanggung jawab. Dan pacarnya itu ninggalin dia sendiri di sana dengan seorang bayi. Bayi? Berarti itu cucuku, cucu nenek. Ya Allah. Yakin ini sebuah petunjuk, Nak. Ini sebuah petunjuk, kita harus ke sana. Kita harus buktikan itu. Ayolah, temani nenek. Nek, aku pasti temenin nenek kok. Kapan kita mau berangkat? Sekarang juga, pagi ini juga. Dengan pesawat pertama. Kurang ajar! Dia lolos lagi! Gimana caranya dia kabur, Mas? Kamu cek jendela. Cepetan! Ini masih terkunci, Mas. Lewat mana dia kabur? Mas, kita harus tangkap dia, Mas. Kalau nggak dia bisa lapor polisi, gawat. Ayo, Mas. Ya udah. Jangan. Cepat. Mana lagi tuh perempuan? Ya bos. Mau cari sana. Ya bos. Mau cari sana. Ya bos. Kawat. Sandy dan Agus tahu kalau aku berhasil kabur. Gak ada bos. Beneran? Gak ada. Gak ada bos. Ayo. Ibu sekalian, ini untuk sementara aja ya. Mudah-mudahan besok bantuan segera datang. Iya. Oke, Pak Tersuwan ya, Bu. Iya, sami-sami. Silakan nikmati. Iya, Mas. Saya masak air dulu ya. Oke. Iya, ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Kurang satu, Pak. Mana lagi dia? Mana lagi dia? Pak, tolong Pak.
itu ada kayaknya saya kenal ya Pak. Itu mantan istrinya Pak Hadi itu Pak. Kan mau diapain itu Pak? Cepetan Pak. Lepas Jun. Diam. Tolong. Lepaskan aku. Diam. Diam. Cepetan Pak. Kayaknya mau diapain itu. Minta bantuannya Pak. Ayo. Ayo Pak. Tapi Pak. Masuk! Lepasin! Diam! Diam! Gini! Sudah aku bilang, kamu gak akan bisa pergi dari aku. Pergi kamu! Lepasin aku! Diam! Udah aku bilang ya, aku butuh kamu untuk memaksa Mas Adi. Ngerti? Bos, si cantik mau diapain ini? Terserah! Kamu mau ngapain dia? Yang penting, gua butuh dia hidup-hidup. Baik bos. Ayo, masuk! Diam! Jangan berang! Diam kali, diam! Lepaskan dia! Iya, Pak. Kamu kesini! Kamu balik mana? Diam! Jangan bergerak! Lepasin Pak polisinya! Lepasin enggak! Ini Pak! Diam! Pak! Perempuan itu pasti gak akan berani kabur lagi, Mas. Sekarang kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita kaya raya! Terus nih, Naina? Mau apa kalian? Terus nih nanti? Terus nih mana? Mau apa kalian? Menyerah! Lepasin! Diam! Lepasin! Kamu ikut saya, Kanto! Rosmi. Terima kasih Bu sudah menolong saya. Iya. Sekarang kamu udah aman. Kamu tinggal di rumah Ibu dulu ya. Iya. Yuk. Ini makam ibu kandungku. Iya, saya. Ayah selalu merawat dan membersihkannya setiap bulan. Berdoalah untuk ibu kamu, nak. Ibu, walaupun aku belum pernah melihat ibu, aku sayang sama ibu. Semoga Allah juga sayang sama ibu. Jangan-jangan dia mengalami
ngajak Dela. Jangan-jangan kenapa? Ibu, Dela itu bukan anak kandung saya. Oh, bukan anak kandung kamu toh? Kami menemukannya di tempat yang sepi, Bu. Dan ibunya sudah meninggal. Walah. Ayo sekarang kita kesana aja, Bu. Iya, iya, ayo. Temani saya ya, Bu. Iya, iya. Dela, sekarang kamu jangan sedih lagi ya. Kamu masih ada ayah, masih ada ibu, ibu Rusmi. Kami akan selalu menyayangi kamu. Tapi ayah, aku boleh nanya satu hal. Apa sayang? Kalau ayah mencintai ibu, kenapa ayah harus ceraikan ibu? Ayah nggak bisa menolak keinginan orang tua ayah, nenek kamu. Dia minta supaya ayah menceraikan ibumu dan menikah dengan Tante Sandy. Kalau ayah tidak menurutinya, maka ayah tidak akan dianggap anak sama dia. Nenekmu menginginkan ayah memiliki keturunan karena ayah anak tunggal. Tadinya kami mengira ibumu yang mandul. Akhirnya ayah dan ibumu bercerai dan ayah menikah dengan Tante Sandy. Tapi setelah sekian tahun kami menikah, kami tidak juga dikaruniai anak. Akhirnya ayah putuskan untuk ke dokter dan memeriksakan kesehatan ayah. Ternyata ayah yang mandul. Sejak saat itu, Tante Sandy berubah. Ternyata dia ingin menikahi ayah karena hanya ingin memiliki anak. Supaya kelak, anak itu bisa mewarisi harta kekayaan ayah. Tante Sandy benar-benar jahat ya. Biarkan dia akan menerima balasannya, Nek. Sekarang ayah akan mengantarkan kamu ke Jakarta. Ayah juga ingin ketemu sama ibu kamu. Ayo. Kita sudah ada di daerah Bangun Tapan, tapi nggak ada yang kenal sama Irin, apalagi ketemu sama dia. Aduh. Kita nggak boleh nyerah, Nek. Aku yakin kok kita pasti bisa nemuin Tante Irin. Itu Irin! Itu Irin! Irin! Nek! Itu! Irin! 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 Di mana, Nek? Itu tadi di sana. Pasti dia kok. Ayo, Irin! Irin! Ayah, apa benar ayah mau menikahi ibu lagi? Setelah semua yang terjadi, sekarang ayah yakin kalau cuma ibu kamu yang ayah cintai di dunia ini. Mas Hadi? Dela? Ibu? Ibu? Jangan pergi lagi, nak. Sayang banget sama kamu. Jangan kabur ya, nak. Maafin aku ya, Bu. Aku sudah dosa sama ibu.
itu Bi Rusmi. Yaudah kita ke sana. Ayo, ayo, ayo. Rusmi! Rusmi! Bu, Rusmi. Kok ibu ada di sini? Iya, ibu tadi mencari anak ibu. Tadi Airin ada di sini. Mbak Airin? Iya, lihatin kok nggak ada. Kemana dia? Kemana dia, Airin? Mas, kamu kenal? Kalau dia orang sini saya pasti kenal. Tapi saya nggak tahu namanya, baru dengar. Ibu ada fotonya? Iya, Bu, ada fotonya. Ada. Anakku. Ini anakku. Tadi di sini pasti ada sekitar sini. Airin! Bu, itu kenyataannya, Bu. Anak ibu sudah meninggal. Saya menemukan dia menjadi korban pembunuhan, Bu. Saya dituduh membunuhnya. Karena itu saya langsung menguburkannya, Bu. Dan di samping ibu itu ada seorang bayi. Dia itu Della, Bu. Sekarang saya harus melaporkan ke polisi. Sekarang kita urus ke polisi. Jangan. Sekarang yang penting di mana? Di mana Airin dikuburkannya? Di mana anak ini dikuburkannya? Airin, di mana? Airin, yo.
cucu mama. Mama akan merawat dia. Mama akan menjaga dia. Tenang saja ya nak. Maafin mama. Maafin mama nak. Sudah bu. Sama kamu. I love you ya. Mwah.